Halo Rek, kali ini saya akan membagikan tutorial memasang BNC yang benar ya Rek. Karena kadang-kadang itu kalau ini dipasang outdoor tidak lama akan menjadi tidak connect. Connect atau tidak connect, connect tidak connect, kamera mati hidup. Itu bisa jadi karena pemasangan konektor BNC-nya tidak benar ya Rek. Oke, langsung saja. Gampang sekali cara memasangnya ya Rek. Siapkan tang potong, cutter, BNC 2 biji, solasi, dan tentunya kabel koaksial ya Rek. Potong kira-kira sepanjang BNC ya Rek ya. Menggunakan cutter. Satu sisinya juga sama. Nah, lepas groundingnya. Bisa menjadi belah menjadi dua, jadikan satu. Sebelah sisinya juga ya Rek. Saya akan memberitahu Rek, kesalahan memasang BNC ini ada di fase mana. Setelah itu potong secukupnya ya Rek, kira-kira segini. Nah, setelah seperti ini jangan lupa dikerik gitu ya Rek, supaya lapisan plastiknya itu terkelupas Rek. Setelah itu pasang konektor F-nya ya Rek. Ini adalah konektor F ya, konektor F-nya. Bundelnya seperti ini ya Rek ya, gulung seperti ini supaya lebih kenceng, lebih padat. Nah, setelah itu ujung yang ini pas di posisi ini ya Rek ya, tidak perlu foilnya dilepas. Setelah itu ini jangan terlalu panjang ya Rek, karena kalau terlalu panjang justru malah merusak konektor ujungnya ini. Sisi yang satu juga. Lakukan pemotongan sama seperti yang satu sisinya ya Rek. Pasang konektornya, putar kenceng. Putar yang kenceng. Nah, untuk sisa groundnya ini jangan pernah sekali-sekali dipotong ya Rek, karena biasanya kalau konektor ini di outdoor kena hujan panas korosi di sisi ininya. Di sisi ininya ini itu akan mengalami korosi dan membuat konektor antara plus dan groundingnya tidak menyambung. Itu yang menyebabkan kamera kita sering mati hidup sendiri. Jadi antara grounding ini dan grounding ini itu penghubungnya hanya pir dan sisi dari sisi ini saja ya Rek ya. Jadi terkadang kalau kerusakan itu kita putar-putar begini untuk menghilangkan karatnya,
dia akan menyambung kembali, Rek. Jadi jangan pernah sekali-sekali ini dipotong. Ikat di dalam sini ya. Tujuannya adalah untuk mengikat grounding ini ya, Rek ya. Lalu lakukan solasi yang kenceng ya, Rek. Untuk solasi sebaiknya ditarik, Rek. Karena solasi listrik ini kalau tidak ditarik gampang melupas. Kalau ditarik dia semakin kenceng dan semakin rekat, Rek. Dan bertahan lama hingga bertahun-tahun. Sangat mudah, Rek ya. Lakukan hal yang sama, Rek ya. Sentuhkan antara grounding ini dengan kepala konektor ya, Rek, supaya dia menempel juga sebagai penghubung cadangan antara bawaan konektor itu sendiri, Rek. Nah, pemasangan PNC yang baik tanpa trouble sudah selesai, Rek. Terima kasih, semoga bermanfaat, Rek.